Shalom pria-prianya Allah, apa kabar hari ini? Tentunya luar biasa. Setelah dua kali kita melakukan kegiatan fellowship pria selama bulan Mei dan Juni, tentunya kegiatan ini kerjasama dari Gereja Abalove Cikarang dan Sekolah Kristen Tunas Bangsa. Kita sudah melihat manfaat dampak yang luar biasa sekali. Dan tentunya kita tidak mau berhenti karena kita akan selanjutnya ada camp pria yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 dan Juli tahun 2022 bertempat di Hotel YSKL Lembang. Mari para pria-prianya Allah, kita boleh belajar dan tentunya kita boleh bersekutu bersama-sama untuk menjadi pria-prianya Allah. 1, 2, 3, yes!